Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sahabat-sahabatku. Jumpa lagi bersama saya Abang Sudeto yang berada di Kota Jakarta. Ya mohon maaf ya, kita ngobrol santai, kita sharing-sharing berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya ya, khususnya buat saya pribadi sendiri ya. Kalau yang tidak suka ya tidak usah ditonton, tidak apa-apa ya. Tapi kalau tidak ditonton, pasti akan rugi ya. Karena kita akan berbagi ilmu, sharing, berbagi pengalaman. Kalau ini ya silakan ya. Kalau emang bagus ya silakan dicoba. Kalau tidak bagus tidak usah dicoba. Mohon maaf ya, guru-guru, suhu-suhuku, ya senior-seniorku. Bila ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang pas ya, mohon dimaafkan. Maklum, Studio Etoy, channel masih pemula ya. Dimonet juga belum. Masih pemula ya, mohon kita saling belajar, saling berbagi ilmu sahabat-sahabatku, bukan menggurui guru ya. Tapi kan namanya ilmu, meskipun dari pemula ataupun dari senior ataupun dari suhu-suhu atau dari para guru, itu kita bisa terima semuanya, kita terima. Dan ditonton ya, mohon maaf ya, tonton dulu dah sampai habis, baru kita komen, baru enak ya. Maksudnya baru mengerti jelas, jangan baru sedikit ya, sudah komen-komennya ya, bukan apa-apa juga ya. Maksudnya biar lebih jelas ya, kita berbagi ilmu, berbagi sharing, semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Ya, saya ada pertanyaannya dari Bunda Gelby. Gimana caranya setiap upload video yang kita upload itu banyak yang menonton? Ya, mungkin ini saya sedikit ya, sedikit menerangkan atau berbagi ilmu ya, Bunda ya, sharing ya buat sahabat-sahabatku semuanya. Khususnya buat pemula ya, khususnya buat pemula. Yuk. Pemula tetap semangat ya, lebih semangat, tetap mencari sub. Untuk yang 1000 jam ke bawah tetap mencari sub, untuk yang 1000 ke atas jangan mencari sub, karena jangan terlalu barbar mencari sub, karena kita fokuskan ke jam tayang ya, untuk yang 1000 ke atas ya, kita sering lihat. Subnya udah banyak, jam tayangnya kurang. Yuk ah, mari kita bahas ya untuk pemula dan khusus sih buat yang menanyakan ya Bunda Gelby. Ya video yang sudah apa yang sering kita upload ya, kita upload kok masih sepi penontonnya. Kadang ada tadi juga ya dari mana juga tuh, dari Arab Saudi juga. Siapa lupa mama siapa namanya, kadang udah dimonet kok sepi. Jadi emang saya lihat nih, wah sebelum dimonet saya lihat orang penonton kok sehari bisa 1000-an ya, 2000. Ya kita nggak apa-apa. Itu mungkin ada memakai alat apa gimana, itu urusan dah. Urusan kalian semuanya, tapi kita bikin asik kayak bikin enjoy aja. Yuk kita bahas ya, kita bahas. Masalah upload video yang sering apa yang kita upload kok penontonnya sepi ya. Yuk gimana sih caranya? Salam sehat selalu ya. Kita ngerokok dulu lah. Jadi tekniknya begini ya, satu video sama satu video yang lain kita upload itu kadang-kadang yang nonton tuh ya, yang satu video ada yang banyak, ada yang enggak. Jadi kita bisa lihat tuh ya, bisa lihat di YT ya, di YT ya, di real time-nya. Kadang-kadang kita
viewernya itu ada yang sampai 1000 apa 300 apa 200 viewernya ya. Tapi yuk, mari kita lihat sama-sama ya. Bisa lihat ya tekniknya ya. Kita lihat tekniknya. Khususnya untuk pemula ya, jauhi-jauhi ya teknik-teknik yang berbau spam, kita hindari sahabat-sahabatku karena merugikan buat yang di komen dan kita juga ya sahabat-sahabatku. Yuk. Dan belajar juga, belajar ya, belajar kita jaga durasi bila menonton video-video-video seseorang tonton ya, minimal 3 menit ya baru komen ya. Ya, untuk apa video yang kita upload itu ya biar banyak penonton itu atau banyak viewer ya. Cukup simpel sahabat-sahabatku ya. Kita nggak usah bikin susah-susah, cukup simpel sekali lah. Tekniknya ya kita tadi setelah tadi ya masuk di YT ya, di YT. Masuk di YT, kita buka tuh ya di real timnya ya. Kan banyak tuh, ada yang paling atas ya, yang paling atas ya, video yang paling terbanyak ditonton. Nah, sesudah kita lihat di atas yang video banyak ditonton, misalkan ya 100 atau 300, nah baru kita bikin video lagi yang seperti itu. Cuma apa bahasanya agak-agak sama seperti itu. Kalau nge-re-upload lagi, kita bahas-bahas lagi, itu bisa ya, bisa apa menjadi atau apa menambah viewer juga buat kita ya, sahabat-sahabatku. Ngopi dulu ah. Pokoknya video yang paling populer ya, paling atas ada tuh ya, paling atas ya, di etek. Diklik video yang paling populer dan dilihat ya, akan ada tuh 7 hari terakhir apa 28 hari terakhir, kita cek, kita lihat. Sesudah dilihat, pasti ada ya film apa video kita yang kita upload meledak. Nah, kita cari dah yang paling meledak ya, paling atas tuh pasti itu penayangannya atau tonton yang menonton banyak. Nah, lanjut setelah itu kita bikin video yang temanya mirip ya, mirip-mirip seperti yang video yang paling teratas ya. Kita cari video yang paling atas yang paling banyak menonton. Itu ya, kita lihat tuh judulnya apa, temanya apa. Kita lihat ya sahabat-sahabatku, bahas ulang ya dengan bahasa yang sedikit berbeda. Dan persamaan katanya boleh sama dengan syarat ya bahasa-bahasanya itu ya agak-agak berbeda dikit, agak berbeda dikit. Nah, terus kita cari lagi, misalkan sesudah itu ya, ada yang di bawahnya yang nomor 2, 4, 3 buat ngupload video-video selanjutnya. Jadi biar video kita itu saling keterkaitan. Kan kita semuanya tujuannya menjadi konten kreator ya. Dan upload video itu jangan menurut teman-teman bagus, tapi menurut penonton atau yang melihat video kita ini jelek. Kurangi ego kita ya, sahabat-sahabatku ya. Belum tentu baik buat orang lain, jelek buat kita ya. Begitu pula, jelek menurut kita, tapi kadang-kadang menurut orang lain, bagus ya. Kadang-kadang sebaliknya, kita tujuannya ya cuma konten kreator menghibur, kita harus ikuti ya kehendak penonton ya. Jangan memaksakan kehendak atau ego kita ya sahabat-sahabat, dikurangi ego kita.
Ini karena hidup ya, dunia YouTuber itu seperti itu. Jadilah kita pribadi sendiri ya, sahabat-sahabatku, semangat ya. Kurangnya ego kita. Kita gimana nih kemauan penonton nih, kita ikutin ya arusnya dan alurnya dah, alurnya sekarang, apalagi sekarang kan zaman-zaman modern ya, sahabat-sahabatku. Dan banyak yang dicari-cari sama channel-channel. Oh, ini sedang apa nih yang viral nih apa gimana, kita upload, kita nggak apa-apa. Intinya kalau menurut saya ya, video satu, kedua, ketiga harus saling keterkaitan ya. Itu permintaan dari algoritma YouTube juga, sahabat-sahabatku. Mohon maaf ya, suhu-suhu, mohon maaf ya guru-guruku, seniorku. Saya bukan menggurui ya, saya cuma bersharing, berbagi ilmu. Ya kalau ada yang salah atau yang kurang, mohon ditambahkan ya di kolom komentar ya, sahabat-sahabatku. Ya, jadi kita ulang lagi di YouTube Studio ya, kita buka di real time, kita buka, kita klik yang paling atas ya, itu kelihatan tuh di analitiknya video yang paling populer apa. Nah, kita pembahasannya ikutin ya, seperti yang di atas yang video tersebut. Pokoknya ikutinlah seperti itu, pasti akan banyak yang menonton untuk meningkatkan viewer kita secara alami ya. Kalau mau secara ala instan ya banyak ya, kita bayar uang apa gimana, ataupun pakai itu ya, pakai aplikasi ya, banyak juga ya, banyak juga atau tema-tema banyak, tema banyak, jasa viewer. Kalau saya sih alami, menurut saya kita alami. Karena mohon maaf ya, kita ini bukan artis, bukan orang terkenal, kita alami aja lah, kita ikuti alurnya aja, kita bawa asik aja, kita bawa happy aja. Ya banyak lah, jadi di tutorial-tutorial yang lainnya juga ya, di sahabat-sahabat konten kreator kita pasti akan apa, beda kepala, beda pikiran. Rambut boleh sama tapi pikiran tidak sama, itu wajar. Dan kritikan dan saran semuanya dari sahabat-sahabatku, dari suhu-suhu saya, dari senior saya, saya terima dengan lapang dada. Itu buat kemajuan saya pribadi dan khususnya buat semuanya. Saya cuma menginformasikan atau berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengalaman dari sahabat-sahabat lebih senior dari saya. Jadi untuk meningkatkan viewer ya, untuk setiap video yang kita upload itu caranya ya, dengan ya satu ya, kita lihat tuh di YT ya, YT di real time ada di situ yang paling atas ya, kita klik itu judulnya apa, apa temanya, ada temanya apa ya, kita bisa re-upload juga, apa kita bikin video seperti itu kita bahas lagi, bisa, itu akan meningkatkan viewer kita. Dan sebelum kita upload video itu ya, usahakan ya kita berkunjung dulu ke sahabat-sahabatku, baik ke sahabat baru ataupun sahabat lama ya, karena sahabat-sahabat lama juga dia selalu mensupport channel kita ya. Jadi kita juga harus berkunjung, bersilaturahmi, baik ke sahabat baru, sahabat lama, kawan baru, kawan lama, baik yang berada di Indonesia ataupun luar negeri ya. Meskipun kita berbeda bahasa, tapi jangan kita menjadikan apa ya, lupa. Meskipun kita tidak bisa berbahasa Inggris, tidak berbahasa Arab, jangan dijadikan alat ya, alat untuk tidak maju ya. Dengan bahasa isyarat juga bisa. Hey brother, atau ahlan wasalam, assalamualaikum, ya good morning, ya bom dia, tangsaki, ya kita sapa menyapa ya. Hey miss, beautiful, ya kita sapa menyapa, ya biasalah. Kalau ada orang lab ya di luar-luar negeri, kita kunjungi mereka, welcome tuh. Ya caranya banyak ya, kalau mereka ada live ya kita hadir ya, kita ini biasa komen 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 iya, tapi kita subscribe duluan. Bila ada yang belum kita subscribe juga, kita subscribe duluan aja, tidak apa-apa ya, mereka nggak balik subscribe kita, insya Allah loh,
ntar juga beberapa hari apa seminggu dua minggu apa sebulan bisa kembali. Yang penting dia lagi lab ya kita apa gimana ya kita paling upload video ya kita menonton video tersebut ataupun mengikuti labnya tersebut. Ya jadi sangat simpel ya, kalau menurut saya ini sangat simpel dan tanpa biaya, tanpa alat untuk meningkatkan viewer video kita yang kita upload. Kita lihat dulu di YT ya, di YouTube, di YT ada di situ, kita buka tuh ya ratingnya ya, rental apa rating kan ada jatah waktu apa jaraknya seminggu apa 28 hari apa berapa hari tuh, di situ lihat tuh, kita tinjau tuh, wah ini yang paling bagus yang banyak tonton ya, kita bikin video tersebut, video seperti tersebut. Dan kita bahasanya atau temanya ya agak-agak seperti itulah. Jadi biar berkesinambungan, berkaitan ya. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat. Untuk pemula, semangat, lebih semangat, lebih semangat. Kamu pasti bisa ya, saya juga masih pemula. Jangan mundur di jalan, jangan mogok di jalan. Maju bersama, sukses bersama. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk menambah viewer setiap video yang kita upload ya. Terima kasih dan mohon maaf ya, jangan di skip, kalau bisa tonton sampai akhir biar lebih jelas. Dan bila ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan ya, senior-senior saya mohon dimaafkan, bila ada yang kurang mohon ditambahkan di kolom komentar. Thank you very much. I love you, I love you, I will can't stop loving you. Thank you.